Kita nak pergi melancong dengan bajet yang paling minimum. Percutian yang lengkap dengan tempat penginapan, makan minum, jalan-jalan, siap boleh beli cendera hati lagi. Jawapannya sememangnya boleh. Tapi kena ikut cara saya. Kemanakah destinasi bajet kita kali ini? Kita ke Bandar Aceh. Dari LCCT, saya menaiki kapal terbang ke Bandar Aceh yang terletak di bahagian utara Pulau Sumatera Indonesia di pesisiran Lautan Hindi. 1.5 jam je flight. Dah pun sampai ke lapangan terbang Sultan Iskandar Muda Bandar Aceh. Nampak sampel je kan airport dia? Apa hal pun kita cari transport yang paling bajet untuk ke pekan dia. Untuk ke pusat bandar, saya menaiki bas Bandar Damri dengan bayaran RM10,000. Bandar Aceh atau nama asalnya Kota Raja mempunyai 250,000 penduduk. Kini ia dikenali sebagai Serambi Mekah kerana menjadi tempat persinggahan jemaah haji yang menaiki kapal laut sejak dulu lagi. Bandar Aceh sedang berpulih dari peristiwa hitam pada 26 Disember 2004 apabila dilanda bencana tsunami akibat gempa bumi berskala 9.3 yang mengorbankan hampir 200,000 nyawa. Dekat Bandar Aceh ni, kalau kita nak cari hotel-hotel bajet dia, dia terletak dekat kawasan ni. Nama kawasan ni, Penayung. Ingat tu. Ramai orang rekomen saya duduk dekat hotel ni. Hotel Medan. Lokasi Hotel Medan di kawasan Penayung amat strategik kerana ia terletak di tengah-tengah Bandar Aceh. Oh, ini lebih daripada okey ni kan. Katil ada dua, so kalau kita datang dengan member, kita boleh kongsi. Murah lah sikit. Bilik dia pun tak ada, mahal sangat. $23 satu malam. So, dia kurang daripada 100 lah. Bajet apa? TV ada, aircon ada. Jom, kita tengok toilet dia. Wait, apa ni? Ha, toilet dia memang bersih. Hot shower ada. Puati lah. Okey, bilik dah settle. Sekarang tiba masanya untuk kita explore Bandar Aceh. Jom. Inilah dia salah satu cara transport untuk kita ronda pekan Aceh. Kalau kat Malaysia, dia ada beca. Tapi kat sini, dia panggil beca. Kat sini, dia pakai motor. Boleh bang, kita pusing Bandar Aceh sekejap tengok tempat-tempat yang menarik. Menaiki beca adalah cara yang terbaik untuk meneroka Bandar Aceh. Ini barulah macam orang lokal dia. Tambang dia pun murah. Hanya RM50,000 untuk ronda pekan Bandar Aceh. Kita tengok Bandar Aceh ni sempoi, dia macam pekan cowboy kan. Tapi sebenarnya Bandar Aceh ni dia dah melalui satu sejarah hitam. Kalau kita ingat tsunami dulu masa Belanda, Bandar Aceh ni lah antara tempat yang paling teruk sekali. Sekarang ni diorang dah bangun balik, diorang dah buat balik, nak aman balik. Ni nampak ni, kita tengah lalu kat jalan raya ni kan. Ni nampak bangunan-bangunan semua ni kan. Sebelah kiri kanan ni, masa tsunami dulu kata abang ni, semua ni rata ni. Hancur, tak ada apa-apa langsung kat sini. Lokasi pertama kita ialah Masjid Raya Baitul Rahman. Jadi inilah dia tandanya yang kita dah sampai ke Bandar Aceh sebab inilah dia landmark paling utama kat sini. Masjid ni dibina pada tahun 1612 masa zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Lepas tu Belanda datang pada tahun 1873. Dia bakar masjid ni, habis semua ni. Lepas tu dia nak ambil balik hati rakyat Aceh, dibuat lagi besar. Ditambah kubah dia, jadilah 5. Inilah yang kita tengok hari ni, dengan 5 kubah. Masa tsunami dulu, air sampai juga kat kawasan Masjid Raya Baitul Rahman ni. Dan pada masa tu ramai orang yang menyelamatkan diri dan pergi ke bahagian atas masjid ni. Maka terselamatlah semua orang tu dengan masjid-masjid ni sekali terselamat. Memang tak salah kan kau dah sampai di sini, tak singgah di Masjid Raya Baitul Rahman yang tersegam indah di tengah-tengah Bandar Aceh. Macam saya ni, sebelum kita meneruskan penggemaran kita, apa kata kita cari makan dulu? Kat sini memang banyak gerai kat tepi jalan dan jual macam-macam jenis benda. Jadi kita pun cubalah sirih stal Aceh. Ini semua dia ada kalau campur pinang dan gula. Pahit dia ada. Pedas pun ada sikit. Sedap. Menaiki becak, saya ke kawasan Nisu untuk mencuba masakan tempatan Bandar Aceh. Nama restoran dia ialah Rumah Al-Hidayat. Memang terbaik kan, lauk-lauk style Aceh ni style kan. Kita pun tak tahu, kita kena eksperimen, kita kena berani. Cakap nak explore Aceh. Kita start dengan makanan dia lah, kita explore. Sebelum kita teruskan penggemaran kita, elok juga kita singgah makan lah. Hari pun dah tengah hari kan. Bila kita singgah dekat rumah makan kat area Nisu ni, macam ni lah cara dia hidang kan. Terlalu banyak lah lauk dia kan. Tapi kat sini memang konsep dia macam ni. Dia akan hidangkan semua jenis lauk kat sini. Kita pilih apa kita nak. Dia akan hitung apa yang kita makan saja. Ini pun katanya kita kena try ni. Namanya Plik U. Dengan ni, daging dendeng Aceh. Tapi bahaya lah bila dia hidang macam ni. Kita rasa macam nak makan semua je kan. Letak pula sup kat sebelah ni. Ya, betul. Sambal hijau ni mesti lah. Terbaik sambal hijau dia. Nak cakap apa, tapi memang sedap.
Sedap sangat-sangat. Seterusnya, kita ke Museum Tsunami Aceh. Museum ini dibina sebagai simbol memperingati bencana tsunami yang melanda pada 26 Disember 2004. Ini ada sebenarnya helikopter polis yang masa tsunami datang tu, helikopter ni tengah mendaratlah kan. Datangnya tsunami, dia hentam helikopter ni, guling-guling, gulik-gulik. Inilah akibatnya. Ini bukan motor ke kereta tau. Ini helikopter ni. Dahsyat tak dahsyat lah impak tsunami tu. Dahsyat betul gambar-gambar kat sini kan. Sebenarnya susah kita nak gambarkan macam mana keadaan dia masa tu kan. Kita cuma boleh bayangkan je. Tapi gambar-gambar ni, kita boleh faham lebih lah macam mana keadaan dia masa tu. Allah teruk ni. Dalam bilik ni pula, nama-nama yang mengelilingi dinding bilik ni ialah untuk memperingati orang-orang yang terkorban. Sebenarnya ini cuma sebahagian sebab yang meninggal lebih daripada 200,000 nyawa. Setara kat sini bolehlah kita ambil masa sedekahkan Al-Fatihah ke. Terdapat pelbagai gambar dan kesan menunjukkan keperitan yang dilalui oleh penduduk Bandar Aceh ketika dilanda tsunami. Kapal bertebaran di tengah kota. Gambar ada satu kapal yang tersadai kat tengah jalan raya kat depan hotel. Tu hotel apa? Hotel yang kita duduklah, Hotel Medan, nampak? Ha, macam inilah keadaan penempatan Bandar Aceh sebelum dilandanya tsunami. Padat semua kan. Ha, belah ni selepas. Sebab kedudukan dia betul-betul kat tepi laut kan, lautan Hindi kan, memang tak ada apa-apa pulau apa kat depannya. Kalau dia datang tu memang dia hentam terus lah. Jadi kat sini dia ada bagi kita gambaran lah macam mana dahsyatnya masa saat tsunami tu melanda Bandar Aceh kan. Tengok betapa besarnya ombak dia. Ini orang-orang semua sudah menyelamatkan diri lah. Dahsyat sebenarnya. Museum ni mengimbau kembali bencana tsunami yang telah mengorbankan hampir 200,000 nyawa. Jadi kalau dah sampai sini, lawatlah Museum Tsunami Aceh. Seterusnya, kita ke kapal Museum Tsunami PLTD Apung yang berada di tengah-tengah daratan akibat dihanyut arus tsunami. Berat kapal ni 3,000 tan. Okay, nak tahu cerita dia kenapa kapal ni ada kat sini? Masa tsunami tahun 2004 dulu, kapal ni telah dihanyutkan ke sini dan sekarang ni terdampar 3 km daripada laut. Bayangkan dahsyatnya impak tsunami tu dan sekarang diorang tak alih kapal ni, tak kat laut balik. Membiar kapal ni kat sini dan dijadikan museum. So, bolehlah kita pergi melawat. Besarnya anchor ni. Ha, ni baru saiz saut dia. Kalau saiz dia besar ni, kita dah boleh bayangkan betapa besar dan beratnya kapal ni. Sehingga hari ini, masih terdapat beberapa mayat yang ditimpa dan berada di bawah kapal ni. Inilah dia bahagian atas sekali PLTD Apung. Memang besarlah kan, 4 tingkat. So, kita boleh bayangkan betapa kuatnya rempuan tsunami itu masa jadi dulu. Boleh terhanyut sampai ke sini. Dan kalau ikut cerita dia juga, masa kejadian tu ada 7 orang anak kapal sedang bekerja di kapal ni. Dan ketujuh-tujuhnya semuanya terkorban. Kapal ni bukan kapal biasa. Kapal ni ialah genset ataupun jana kuasa elektrik yang membekalkan tenaga elektrik pada Bandar Aceh. Ini nampak rumah ni. Ha, ini pun kira kesan peninggalan lah masa tsunami dulu. Tak boleh bayangkan lah kalau kita ada kat sini time tu kan. Bukti betapa kuatnya arus tsunami juga dapat dilihat pada bangunan-bangunan dan rumah-rumah di sekeliling. Ramai pelancong dan penduduk tempatan mengunjungi kapal PLTD Apung hingga kini bagi memperingati peristiwa hitam yang melanda kawasan ini. Seterusnya, kita ke Museum Kapal Tersangkut di kawasan Lampulo. Ini satu lagi tempat yang kita boleh melawat untuk tengok kesan tsunami. Macam ni kawasan ni nama Lampulo. Ini lah. Kapal nelayan yang dah parking ke atas bumbung rumah ni. Punyalah besar kapal ni. Sekarang, kapal nelayan ni diisytiharkan sebagai peninggalan bersejarah. Di sini pun dia ada macam satu memorial lah. Dia tulis semua nama-nama penduduk Lampulo ni yang terkorban. Di sini saja yang tercatat ada 982 nyawa. Itu baru jumlah yang kecil daripada jumlah keseluruhan dia. Mengikut sejarah masa tsunami dulu, 59 orang yang terselamat daripada bencana tsunami semuanya ada kat atas kapal ni. So, sebenarnya ada hikmah di sebaliknya. Berada kat sini sekarang buat saya sedar yang sebenarnya tiada satu pun yang kekal. Apa yang penting, kita patut menghargai dan bersyukur dengan semua apa yang kita ada. Seterusnya, kita ke perkuburan massal di kawasan Ulele. Tempat perkuburan ini adalah bekas hospital yang hancur dilanda ombak tsunami. Di Bandar Aceh ini, dia ada beberapa tempat yang macam ini. Dia panggil perkuburan massal ataupun mass grave. Yalah, bila nyawa yang dah terkorban masa tsunami itu lebih daripada ratusan ribu, dia jadi agak mustahil untuk kita asing-asingkan semua lah kan. Dan kat sini adalah perkuburan massal yang kedua terbesar di Aceh. Lebih kurang 15,000 orang dikebumikan kat sini. Sedih mengenangkan tragedi yang telah meragut beratus ribu nyawa di sini. Susah nak gambarkan keperitan yang diorang lalui. Yang mampu kita buat, sedekah Al-Fatihah je lah.
Sebelum ke destinasi seterusnya, saya singgah di sebuah masjid. Nama masjid ni Masjid Baitur Rahim. Kalau mengikut sejarah dia, masjid ni terselamat daripada rempuhan tsunami pada tahun 2004 dulu. Padahal dia dekat betul dengan laut kan. Itulah dia salah satu keajaiban yang berlaku pada tsunami dulu. Masjid ni masih berdiri teguh walaupun terletak di sebelah pantai dan antara tempat yang paling dahsyat dirempuh ombak tsunami. Kita ke pantai Ulele pula yang terletak di sebelah Masjid Baitur Rahim. Inilah dia Lautan Hindi dan tempat ni nama dia Ulele. Masa tsunami dulu, inilah dia tempat yang pertama dan tempat yang paling dahsyat tsunami itu melanda. Hancur semua ni, kampungan belakang ni semua kan. Tapi sekarang tengok, dah ada pelabuhan, pemandangan yang cantik. Melihat keindahan lautan ni, siapa sangka ia pernah meragut begitu banyak nyawa. Namun kini, ia melambangkan harapan baru penduduk di sini. Petang beli kacang lepas di Otan Set pun best juga. Mau murni. Murni letak S. Dinginnya betul. Terima kasih, Pak. Memang cantik betul lah kan. Ini namanya Pantai Ulele. Tempat yang paling perfect kalau nak ambil gambar. Mbak, jadi kau dah sampai sini, singgah-singgah lah. Ingat nama ni, Pantai Ulele. Ulele. Untuk makan malam, saya kembali ke kawasan Penayung berdekatan Hotel Medan. Soal makan kat sini memang tak ada masalah kan. Ini semua ni kat depan hotel je, jalan kaki tak sampai 3 minit dah sampai. Kalau cerita pasal gerai-gerai tepi jalan pun, kalau kita pergi negara lain kita was-was nak makan kan, tak tahu halal ke tak. Sini nama pun bandar Islam. So rugilah tak try. Inilah dia street culture diorang. Orang cakap suruh try sate dia. Tu Syah cari je. Sate matang tu apa sebenarnya? Sate matang itu ciri khas makanan Aceh. So saya nak cubalah sate khas orang Aceh ya. Salah satu makanan yang terkenal di sini ialah sate matang. Mestilah try kan. Ayuh Pak, jak kena paja sate, mau enggak? Itu kalau diterjemahkan ke bahasa Melayu, jom weh kita makan sate, nak tak? Mestilah nak. Jadi makan malam hari pertama kita sempoi ya tepi jalan dekat gerai-gerai depan hotel ni banyak. Orang semua rekomen suruh try makan ni ha. Sate matang, makanan khas orang Aceh. Kuah dia pun lain macam sikit, dia macam kicap tu dia bagi dengan asam limau. Dia tepera. Dia rasa ni ha, dia ada kicap ni ni pelik sikit. Dia rasa macam sate. Sate kita sikit, kuah dia ada rasa kacang tapi dia ada kicap dia. Dan dia perasan dia ada masam sikit. Sarapan pagi disediakan di hotel. Menu sarapan dia ikut style orang Aceh lah kan. Seterusnya, saya ke kawasan Nusu untuk mengambil package full day tour dari Iskandaria Tours and Travel. Package mengelilingi kawasan luar bandar Aceh menaiki kereta berharga RM150,000. Destinasi pertama kita adalah rumah bersejarah Cut Nyak Din di Lampisang. Jadi macam inilah rupanya rumah asli Aceh. Dan rumah ni kepunyaan Cut Nyak Din. Siapa Cut Nyak Din? Cut Nyak Din ni ialah pahlawan masa zaman pemerintahan Belanda dulu. Dan dia seorang wanita. Dan inilah dia peninggalan rumah dia sekarang ni dah dijadikan museum. Di sini dipamerkan sejarah dan cerita pahlawan Aceh semasa zaman pemerintahan Belanda. Rumah ni pun bagi beri tiga bahagian. Yang tu yang depan kalau orang masuk tamu dia naik sikit tinggi bahagian tengah ni. Ni kamar dayang-dayang. So orang nak jumpa dengan Tunku Omar ke Cut Nyak Din ke kena jumpa dia orang dulu interview baru jalan ke arah ni. Oh, jadi inilah dia rupa Cut Nyak Din, pahlawan Aceh masa zaman pemerintahan Belanda. Dan ikut sejarah dia, masa dia perang dengan Belanda dulu, semua strategi dia sekali pun dia tak pernah kalah. Lieutenant JJ Verbra yang telah membunuh Tunku Umar ataupun suami Cut Nyak Din dengan menggunakan peluru emas. Sebab katanya kalau pakai peluru biasa tak lut kebal orangnya Tunku Umar ni. Kita tengok seni bina rumah Aceh ni memang cantiklah kan. Luas, besar, selesa. Rumah ni pun dulunya merupakan markas juga. So tempat dia atur strategi perangan, tempat dia bersembunyi. Jadi kalau kita dah sampai ke bandar Aceh ni, singgah-singgahlah ke kawasan Lampisang dan melawat kesan peninggalan bersejarah rumah Cut Nyak Din. Nak masuk ke rumah Cut Nyak Din ni tak dikenakan bayaran, tapi bolehlah kita tinggalkan sumbangan yang ikhlas. Ini
inilah dia, nama dia Masjid Rahmatullah di kawasan Lambu. Masa tsunami dulu, kena ni semua kawasan ni hancur. Dah kata orang macam padang jarak, padang terkukur. Kalau kita Google ke, tengok YouTube ke, masa dahsyatnya tsunami Aceh tu kan, ada gambar yang